Shalom, saya Ibu Sarah. Hari ini saya mau kasih tahu cara buat bakar kim. Sekarang banyak orang pergi ke Korea dan banyak orang suka kim. Jadi kim yang sudah jadi itu bisa beli, tetapi kim yang seperti ini beli kemudian bisa buat di rumah. Kalau beli kim ini lebih murah dan lebih banyak bisa dapat. Jadi caranya gampang. Ini minyak goreng. Kalau saya pakai minyak goreng coconut. Ini garam. Garam sehat. Dengan sendok, pilih sendok yang agak rata itu ya. Dengan sendok kasih minyak. Dengan rata, kemudian kasih garam. Kasih ke belakang, lagi ulang lagi. Sambil menunggu masakan yang lain sedang dimasak, bisa buat ini. Garamnya untuk secukupnya, ada yang suka asin boleh tambah. Sangat mudah ya. Dulu bahan makanan Korea dapatnya susah. Setiap kali saya ke Korea saya bawa. Tapi sekarang di supermarket di mana-mana bahan masakan Korea itu banyak sekali. Jadi dapatnya mudah banding dengan zaman yang dulu. Hari ini, sebentar lagi siang, ada pernikahan kepala sekolah SD elit. Jadi saya mau ke sana. Tapi biasanya, kalau ibu rumah tangga atau wanita yang mau pergi, repot. Harus siap makan. Makanan buat keluarga dulu, beresin dulu. Hari ini juga saya buru-buru buat ini. Karena suami saya suka ini. Sebelum keluar, saya masak dulu. Siapin makanan dulu. Baru keluar. Jadi tangannya lebih jadi cepat. Lagi di kompor ada masakan yang sedang matang juga. Kalau ini udah jadi, supaya minyak sama garamnya rata, guling. Guling, guling. Dari tekan, begini. Tinggal panggang. Udah jadi. Somnya sudah masak, saya ambil ke tempat lain. Oke, sumpit panjang. Siapin piring satu lagi. Jadi begini. Yang ininya, kemudian ini udah panggang. Panas. Ini di sini ada garam. Jadi waktu panggang ini dibalikkan, harus panggang yang dua. Dua biji, bukan satu, dua. Sambil tunggu, balikin, siapkan. Kalau begini warnanya udah jadi hijau ya, sudah kan? Apinya sedikit kecilkan, supaya jadi panas. Sekarang tambah lagi. Tambah lagi. Sudah jadi.
Tangganya harus dua-duanya ya, jangan satu ya. Apinya besarin kecilin terus dari kalian api. Boleh matikan api kalau terakhir, karena udah panas. Sudah selesai, tinggal potong pakai gunting. Terlalu banyak. Kemudian bagi tiga. Jadi sama dengan kim yang beli di supermarket. Harus cepat tutup. Tutup dengan cepat. Kemudian potong ini lagi. Ini juga rapikan. Bagi tiga. Mudah ya, sangat mudah ya. Gak usah mesti beli yang jadi ya. Ini tadi berapa biji banyak keluar ini. Sudah siap untuk dimakan.